Positif COVID-19, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, Kamis sore meninggal dunia. Bupati dua periode tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah Situbondo. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Abdul Rahman setelah positif terjangkit COVID-19. Bupati dua periode ini telah menjalani perawatan intensif selama 3 hari di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Situbondo. Usai dikebumikan di Pendopo Situbondo, almarhum akan dikebumikan di tempat pemakaman umum sesuai protokol kesehatan. Dirawatnya mulai Selasa. Selasa beliau masuk rumah sakit, kemudian Rabu, Kamis hari ini. Jadi tadi jam 16.31 tepatnya tadi, yang rencananya tadi pagi kami rapat bersama keluarga, bersama para dokter, untuk bisa mengambil tindakan cepat gitu ya. Karena kalau di sini fasilitasnya mungkin masih kurang.